Antara ustaz yang hebat ni, sampaikan salam saya kat dia. Antara ustaz yang hebat yang saya sangat hormati dan kagum usaha dakwah dia, dan di sisi Allah kemungkinan besar dia lebih tinggi darjat dia, Ustaz Ibik Liu, yang saya anggap seorang ustaz yang sangat hebat. Ustaz Ibik Liu seorang ustaz, bukan orang, yang ini bukan orang Melayu, bukan orang Arab, tapi dia Cina, tapi usaha dakwah dia cukup hebat. Tengok Ustaz Ibik Liu, antara ustaz yang subhanallah saya sangat kagum, minta tolonglah sampaikan sahabat-sahabat ni, sampaikan salam hormat dan salam cinta kagum dengan ustaz yang hebat, Ustaz Ibik Liu, yang banyak melakukan usaha dakwah yang lebih hebat daripada saya. Di mana Ustaz Ibik Liu masya-Allah boleh pergi ke orang-orang yang susah. Ustaz Ibik Liu bukan nak menunjuk, dia buat satu sunnah yang baik. Naam, Ustaz Ibik Liu buat satu sunnah yang sangat baik, di mana Ustaz Ibik Liu masya-Allah menghidupkan sunnah Rasulullah, yakni sedekah. Bukan nak menunjuk, dah. Ustaz Ibik Liu bukan nak menunjuk, dia nak hidupkan sunnah seperti mana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, hadis Abdullah Abdullah bin Jarir Al-Bajli radhiyallahu anhu, Abdullah Al-Bajli. Naam, Abdullah ibn Jarir Al-Bajli radhiyallahu anhu. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang satu kabilah min Mudar, seperti mana Abdullah ibn Jarir Al-Bajli kata, ja'a rijalun min Mudar mujtabin nimar mumazzaqi thiyab hufatan 'ura. Datang satu kabilah Arab yang baju koyak, tak ada selipar, tak pakai kasut. Wa'amatuhum min Mudar, semua pada Arab Mudar. Bila Rasulullah SAW tengok mereka dalam keadaan susah, baju pun koyak, tak cukup, Rasulullah SAW tak selesa. Fadakhala wa kharaj thumma amara Bilal an yu'adzin. Rasulullah minta Bilal azan. Bilal azan, kemudian Rasulullah naik mimbar bagi khutbah. Dan Rasulullah SAW qala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ketika Rasulullah tu berkhutbah, naik urat Rasulullah, mata merah bagi khutbah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Takut pada Allah yang cipta kamu daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha Adam dan Hawa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Takut pada Allah kamu akan bersoal, ya Allah. Batu Rasulullah sambung lagi, tasaddaqa rajulun min ba'ih, tasaddaqa rajulun min fiddatih, tasaddaqa rajulun min dinarih, min dirhamih, tasaddaqa rajulun bitamrah, tasaddaqa rajulun bishiqqi tamrah. Rasulullah kata, orang bagi sedekah walaupun satu dinar, satu dirham, sebiji kurma, separuh, Rasulullah bagi nasihat, cutuskan semangat, tak ada seorang pun bangun bagi sedekah. Hatta Rasulullah marah, qal faja'a rajulun minal ansar bisurratin min waraq. Datang seorang ansar kecil, kuku, bawa segenggam perak, takadu yadaihi ta'jizu an hamlihima. Orang ansar itu bawa perak ni, orang ansar bawa perak, nyaris tangan dia tak nak angkat. Bal'ajizat, Abdullah ibn Jarir Al-Bajli kata tangan dia tak nak angkat, tak dapat nak angkat ni perak yang dibawa. Thumma wada'aha amama Rasulullah. Orang ansar ini adalah orang pertama yang menghidupkan sunnah sedekah. Orang ansar bawa, letak duit perak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang ansar itu yang pertama buat, thumma tataba'a an-nas. Orang ansar ni orang pertama bawa duit perak letak depan Rasulullah bagi sedekah. Barulah orang lain bangkit. Maksudnya dia pemangkin. Adakah orang ansar itu buat benda ni untuk menunjuk? Tidak, tapi dia pemangkin sunnah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji dia. Qala Rasulullah, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. La yanqusu min ujurihim shay." Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang dulu tidak hidup. Nampak sunnah yakni apa? Sedekah. Bukan mencipta sunnah baru. Ada orang kata ada sunnah hasanah. Mana ada sunnah semua? Sunnah ni daripada Rasulullah ataupun Al-Quran. Mawafaqa syari'ah Al-Quran wa sunnah. Jadi kita tengok masya-Allah,
amalan yang dilakukan oleh Ustaz Ibik Liu, satu amalan yang cukup hebat, di mana dia menghidupkan satu sunnah yang tidak ada ataupun kita jarang kita buat. Sampaikanlah salam saya. Ya na'am, terbaik Haizan. Islam bukan hak sesuatu bangsa, jangan ingat gitu. Islam qala Allah wa qala Rasul. Naam. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, saya minta tolonglah sampaikan salam cinta, salam kasih, salam hormat saya kepada Ustaz Ibik Liu atas atas usaha murni dia yang yang sangat hebat, yang sangat saya kagum, di mana dia banyak melakukan dakwah di kalangan anak muda kita, dan cara Ustaz Ibik Liu mungkin lebih berkesan daripada cara saya. Bahkan saya yakin pendekatan Ustaz Ibik Liu pendekatan yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Subhanallah. Naam.